Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Sini saya mau kasih sharing perkembangan PJW selama 3 bulan. Ini lumayan sarang, ya ada. Tapi ini tiap bulan saya panen habis ini. Mau yang kecil mau besar saya panen habis semua. Soalnya ya lagi butuh dana ini. Ini. Tapi ya begitu, burung walet masih bikin terus. Tapi ini jangan ditiru ya. Ini saya karena saya kepepet aja butuh dana. Kalau di LMB sepi sekali LMB, tidak ada burung main-main, biar satu tiap hari. Mungkin sekarang musim cuek. Tapi alhamdulillah di dalam burung bikin sarang. Jadi kalau yang pakai PJW jangan ragu, sabar saja. Nanti pasti bikin sarang dia burungnya. Nih. Banyak kan di besek ya. Bakul. Ini tiap 28 hari saya panen ini. Sebenarnya tiap 40 hari bagus sebenarnya, tapi ya ada yang mau dibayar tiap bulan, guys. Jadi beginilah. Sini masih agak kosong. Jadi nanti kalau saya mau selesai panen ini, saya mau coba dulu semprot pakai ini. 3N1. Supaya burung tidak stres. Ini di lantai 1, kalau lantai 2 agak kurang kayaknya. Panas. Soalnya agak panas. Agak kurang sarangnya. Ini RBO mini 6x6 void kecil pakai menara nih. Di LMB AX651, AX612. Full PJW. Gitu-gitu guys. Jadi kalau colok PJW jangan ragu, harus sabar. Jangan colok satu bulan nggak lihat di LMB nggak respon, wah ganti lagi. Oh, jangan, biarkan saja dulu. Kalau saya settingannya di bawah, tapi settingan kan beda-beda, beda-beda tiap RBW tergantung dari speakernya banyak di dalam. Kalau saya settingnya sini arah jarum jam 8.40. SI suara inap ya 8.40, kalau SP 8 ya hampir 9 lah. Arah jam 9. 8.50 lah gitu. Jadi gitu guys. Jadi harus sabar. Tunggu proses, karena kalau untuk PJW sasaran kita kan burung-burung remaja yang mau lagi birahi, itu yang ditarik masuk ke gedung kita. Kalau saya perhatikan di bawah juga ini kotorannya, ini banyak yang kotoran putih-putih ini. Setiap bulan saya masuk pasti saya banyak yang putih-putih, itu kan burung-burung muda itu masuk. Gitu guys. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Jadi yang colok PJW jangan takut. PJW old, new PJW lebih bagus lagi. Oke. Saya akhiri sampai sini, semoga ini bermanfaat. Semoga RBW kita semua diberi kesuksesan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani walet.